Aduh. Mama Jebueko. Ini ngomong-ngomong, Banda kenapa aku? Kalau ada paku, dilindas. Tapi gak apa-apa kan? Gak sih, aman. Gak apa-apa gimana, jantung. Ya kayak udah copot, gimana ya? Oh, udah, jangan ribut. Udah sekarang turun semua. Ini bukan tiban. Ayo, turun. Ayo turun semuanya. Saya tahu lah, ini barangnya kan banyak loh, Pak Mente. Pak Irul, bukain Pak Irul. Hati-hati ya. Aduh guys, Retro Lovers. Kena musibah, masa bannya gembok. Mama jadi gue kok. Udah naik. Iya, naik vlog mulu. Bantuin dong. Iya ini. Ayo baru dah. Aduh. Ya. Warga Bojong semuanya udah? Udah. Per, tarik. Let's go. Oke, kita sikat lagi. Hai kampung Bojong. Hai kampung Bojong. Bersama kita bentuk karya. Hai kampung Bojong. Iya, toh waktunya sampai. Turun. Bukain. Masa pada tidur.
Pak RT. Iya. Iya, Nek. Ini kuncinya. Oh, ada berapa kamar? Ada 4. 3. 4. Oke. Makasih, Nya. Gudedah. Perhatian-perhatian. Buat seluruh warga kampung Bojong Dundutan, waktunya pembagian kamar. Ya, gancak, Pak RT. Udah ngantuk nih. Kamar nomor 1 buat anak-anak. Turun. Iya, iya, anak-anak. Ya, bantu. Bantu rol. Bantu sip, hati-hati, awas bocah. Hati-hati, awas kepleset. Nih, ini sayang. Dek, bantu. Silakan masuk dalam. Masuk, langsung. Kamar nomor 2, Nyak Ito dan Mai Syaroh. Aduh, ngerjain ya hidung gue, lo iniin sama panci lo. Ini ngapa jadi bercanda begitu sih? Tolongin dong, rol. Aduh. Dibantu, kesian. Nih, kunci kamar nomor 2. Iya, langsung kamar. Iya. Kunci kamar nomor 3, Ipe, Mama Jebeoku, dan Pang RT. Pang RT yang bener aja. Maksudnya mati. Kita ke kamar. Ya iyalah. Solo buratu emang aku semanto apa? Cuman kok si lain tapi kuntilanak. Udah coba ribut masuk dalam sono kita. Santi. Salah. Kemari. Kan aku ngikut Santi ya. Bujuk busrak. Kita pada ngigo kali ya. Yang terakhir. Nih, nomor 4 kita berdua rol. Siap. Ayo. Pakate. Bisa mana kamarnya? Kamar. Lu berdua itu di teras. Kita jaga benteng. Pang RT udah kagak. Mek, masa tempat tidurnya cuma 1. Udah gitu kecil lagi. Iya, Nyak. Tapi gak PHP, Nyak. Nih, kan Maya bawa kasur sendiri. Oh iya. Yaudah kalau gitu, gelar aja deh. Gelar di mana, Nyak? Di empang, sono. Kok di empang, Nyak? Di mana kek? Di bawah situ. Kan mau tidur, bukan mau berenang. Makan malam. Iya, Nyak. Ya udah kita siap-siap yuk. Aduh. Mama Jebueko. Ini ngomong-ngomong, mau makan apa mau ribut sih? Makan, Bang RT. Ya udah kalau mau makan jangan ribut dong, tembemnya aku. Tapi ini diserobok, ini udah jelas dia tadi apa jumpa nenek dulu. Loh, ya enggak bisa. Nih lihat cucu gua kagak? Kagak. Pada ngeliat cucu gue enggak? Oh, bantuin nenek. Nyak. Siapa yang ketinggalannya? Ya ampun, Moe. Ya adek lu. Pan tadi gue bilangnya cucu gue. Oh, kriwil ketinggalannya. Terus gimana, Nyak? Oh, apa kita susulin aja, Nyak? Waduh, susulin apa jangan ya? Biarin aja deh. Biar dia jagain rumah aja. Ya, Nyak. Mainnya gak jawab. Nyak, itu. Emang si Kriwil mau diparanin? Kagak usah, Pak RT. Mendingan duitnya si Kriwil yang buat bayar piknik balikin aja ke ayah. Ke Bekasi? Gak bisa sih. Masalahnya bukan apa-apa. Itu duit udah buat bayar villa sama charter mobil. Pak RT, mendingan balikin dah. Hmm.
Makasih ya, Pak RT.